Ini dia bro, pasar ikan hias Purwanegara di Purwokerto ya. Mantap banget bro. Oke ya, kita langsung saja ya bro, coba review untuk pasar ikannya ada apa aja di sini. Ya bro, bilangin apa nun? Kita coba lihat di bagian sini ya bro. Ada ikan, wih, Molly Marble juga anak ya. Juga ada ikan Molly Marble ya bro, ukuran gemuk-gemuk, udah gendut-gendut banget bro. Oke, kita coba lihat bagian sini. Wih, jos. Ada neon tetra juga di sini ya, ukuran kecil. Di bagian bawah ada lohan. Wih, mantap. Pokoknya di daerah sini lengkap ya untuk jenis ikannya. Nah, ini udah ada yang jenong nih untuk ikan lohannya. Nah, ini juga ada ikan Sumatera lengkap, kecil-kecil. Ikan apa iki? Mirip lohan, bro. Ada mainfish. Cakep banget, bro. Nah, di sini juga ada ikan iwak apa kok ngerti nun? Oke, iwak kayak lumba-lumba loh. Ya. Udah ada ikan lucu, bro. Mirip ikan lumba-lumba. Di sini sudah ada aquascape cap. Bagus ya, udah jadi. Coba kita lihat lapak berikutnya. Di bagian sini ada ikan lohan. Lohan. Ternyata ini jenis ikan snow white sama fenkus ya. Pokoknya lah jenenge. Ora apal, bro. Aduh. Pokoknya sing pengin jalan apa lihat-lihat ikan hias ke ring Purwokerto jenenge pasar ikan hias Purwanegara. Purwa ya. Purwanegara. Komplit ya, bro. Untuk iwak hias. Delong ini ya. Ada iwak lohan ya. Ikan lokannya wis super jumbo bro, gede banget. Wih, kecus pati bro, jenis cencu ya. Mantep bro, ukurannya ora umum. Oke bro, di bawah juga ada ikan RTC ukuran jumbo ya, sama ikan dragon apa? Aku kelalen kok, ipak apa kok, ikan dragon. RTC-nya udah gede banget bro, mantep. Campur sama ikan balida. Mantep ya. Nah, di sini juga menyediakan kelengkapan akuarium, tumbuh-tumbuhan ya, sama karang juga lengkap. Coba kita lihat aquascape ya bro. Ini ada ikan golden black sama milky mouse dicampur ya. Nah, ini dia bro aquascape-nya yang udah jadi. Wih, jos banget bro. Bagian bawah juga ada aquascape ukuran kecil. Oke bro, kita coba lanjut lagi ke lapak berikutnya. Oke bro, kita coba lanjut ke bagian sini. Wih, di sini ada ikan arwana bro, jos banget. Tapi ya, super red apa? Golden red apa super red ya? Mantap banget bro, apa arwana kayak? Super red bro, jos banget bro, super red ya. Nah, di sebelahnya ada golden red, ukuran jumbo ya, mantap. Bawah juga ada ikan lagi, wih, mantap. Ada RTC juga, lagi pada tidur ya bro, pada turu. Belum turu apa? Di sini ada ikan apa lagi nih? Di sini ada ikan koki rancu, rancu lah, sorry. Di sini ada ikan ryukin, koki ryukin sama oranda.
Sikapik. Ini aquascape juga lengkap. Yuk, Jenun. Ikan buntal. Coba kita masuk ke lapak yang berikutnya ya, Bro. Ini ada ikan gapi. Gapi ini juga ada gapi bagus nih. Ada ikan zebra juga di bagian bawah. Wih, mantep. Di atas ada ikan koki. Koki ryukin. Ini just ryukin ya. Nah, coba kita lihat ikan arwananya, Bro. Mantep banget, yakin. Joss. Arwananya berapaan, Mas? Oh, 2 juta. Untuk arwananya ukuran 4 jarian nih ya. 2 juta, Bro. Joss. Kalau yang super rednya? 8,5. Wih, mantep. Untuk super rednya 8,5. Coba kita lihat super rednya, Bro. Ini super rednya 8,5. Joss banget, yakin. Gede banget ya ukurannya. Di dalam juga ada ikan arwana kecil ya. Kita coba lihat. Ada silver ya. Ini jenis silver. Ada pino. Pino nendig ya. Ah, langka. Jardini atau irian. Ini irian ya, yang agak sedikit hijau. Ada golden red. Ukuran 2 jarian. 2 jari lebih lah. Oke ya, kita lanjut lagi, Bro. Ke bagian dalam lagi. Oke ya, Bro. Di sini ada ikan cupang. Ada jenis koi. Bagian bawahnya ada ikan, wih, lagi kosong ya. Ada aquascape juga di sini, Bro. Ada ikan gapi juga nih. Cakep banget. Oke, kita lanjut bagian dalam. Dari sini kita coba lihat ikan cupang, Bro. Permisi ya, Pak. Nah, oke, Bro, di sini ada ikan cupang. Cupangnya piran ya, Pak? Sprewan ya? Halmon jenisnya, Pak. Plakat ya. Anak jenisnya ora lavender, Pak. Iya, pinggir putih ya, PPT putih. Langka ya? Ya, ada jenis cupang banyak banget, Bro. Mulai dari harga 10 ribuan untuk ukuran yang udah gede ya. Di sini juga ada ikan lokan ukuran jos. Wih, ora umum. Jenis cencu ya. Udah gede. Coba kita lihat bagian dalam. Di sini banyak ikan arwana, Bro. Ukuran sedang. Ini jenis golden red ya? Ya, golden red. Mantap-mantap, Bro. Sepiran ge, Mas? Sepiran ge? Harganya 1.300. 1.300. Wih, jos. Ini dengan lapaknya Mas Sulis. Mas Sulis ya? Ya, dengan lapaknya Mas Sulis menyediakan ikan arwana jenis golden red ada. Ini sama ya? Golden red juga dari 1 jutaan. Monggo, Mas. Oke, nang pinggirnya ini bakal lagi, Mas. Oh, golden red juga ya? Dalam yeah. Silver albino. Oh, silver albino. Sebagian, Mas, silver albino, Mas? Oke, 1 juta, Mas. 1 juta. Ada silver albino, Bro. 1 jutaan. Oke, yeah. Irian ya? Ya. Irian. Jardini piran ini, Mas? 500. 500 ribu. 500 ribu, Bro. Di bawah juga ada ikan manfish. Bagus-bagus banget ya, Bro. Oke ya, kita lanjut lagi. Mantap tuh ya, Mas? Ada ikan koi. Ini ada ikan koi juga. Permisi, punten. Koi cilik-cilik. Nah, iwak koi apa kepikat, Bro? Terus ngene mikir urung ya, urung ya. Nah, iki apa kepikat, Bro? Ikan koki. Ada molly, black molly juga ada. Ya, ada juga ikan
marble juga ada. Coba kita ikat ikan cupang ya bro. Cupangnya, lavender apa ini? Itu ya, lavender bro. Ini ada ikan cupang cemen juga ada. Ya bro, kita coba lanjut lagi bagian sini. Ini ada ikan lohan. Jenis lohan itu apa, Nun? Ada lohan kanva ya, jenis kanva bro. Kanva klasik. Kita komen juga. Hah? Brand? Nah, ya. Nah, di sini ada ikan komet bagus pati bro. Wih, indah banget ya. Apa kalau ikan komet tingginya lo, Nun? Ki lampunya apa ya, si marak nabung buat ya. Nah, garisnya juga ikan komet. Wih, ikan patin ada. Ini ada ikan lohan juga bro. Ini jenis cencu ya, tapi udah jadi denongnya, mantep banget. Ya, kita coba lanjut lagi. Bro, di sini ada ikan Sumatera ya, sama ikan sepat. Gimikin angin apa, Nun? Ngapik-ngapik banget. Sesuat ya. Lampunya kasing main, Nun. Jadi terang banget. Iya. Wih. Ya, ini ada ikan kecil-kecil bagus-bagus banget bro. Oke, ini dalam bagian kene bro. Udah banget ya. Bagian bawah juga ada ikan komet dan koki. Masih apa, Nun? Oke, Pak. Oke, bro, kita coba lanjut lagi. Kemudian apa tuh kan, Nun? Ora ya?